Welcome, Prophet Bin Lim. I feel anointing is very strong. When I sing hallelujah, I feel like the heavenly angel, like the battalion, battalion angel. Wow. Lift up your hands to Jesus. Lift up your hands to Jesus. Yeah, yeah, just lift up your hands to the Lord.

satu waktu yang begitu sempurna. Amen. Amin. God's timing is perfect. Timingnya Tuhan itu sempurna. He's never late. Tuhan tuh nggak pernah telat. He's never too fast. Tuhan nggak pernah kecepatan juga. His timing is perfect. Tapi waktunya Tuhan itu sempurna. God is always on time. Tuhan itu selalu tepat waktu. If you believe it, say amen. Percaya katakan amin. Amin. So it's such an honor to be here, and I also want to honor Prophet Joel and Prophet Christine, thank you for having me. Do you love, love Prophet Joel and, Joel and Christine? Prophet Christine? Amen. Come on, give it up and clap your hands and bless sister. Glory You're doing a wonderful, incredible job. And you're going to be doing these across the world. Dan kau akan lakukan ini di negara-negara lain di seluruh dunia. I saw like this movement happening. Saya lihat seperti kegerakan ini terjadi, and you're gonna do this in like Hong Kong and Dubai. and kau akan lakukan ini di Hong Kong, Even Bali. di Dubai, di yes, Bali. Bali. Bali, bahkan di Bali. I see so I see this movement growing. Saya lihat kegerakan ini bertumbuh. It's a movement of wealth and glory. Ini adalah satu kegerakan, kekayaan, dan kemuliaan. Hallelujah. Because the wealth is the glory of God. Karena kekayaan itu adalah kemuliaan Tuhan. Amin. So glory to God. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. But tonight I'll probably minister prophetically. Tapi malam ini saya akan over a number of people before we close. Profetik ke atas beberapa orang sebelum kita tutup. Amen. 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 Tapi malam hari ini saya ingin masuk ke dalam firman Tuhan secara I had a word. Saya ada satu firman. Saya sudah siapkan satu hal tapi Tuhan Karena kemuliaan Tuhan turun. everything. Dan hal itu mengubah semuanya. I was going to talk about Joseph's mantle, Tadinya saya mau bicara tentang Jubah uh, Yusuf. And even Prophet Joel confirmed that. Dan bahkan uh, Prophet Joel tadi meneguhkan hal tersebut. But as we were in the glory, the Lord switched the word and the message. Tetapi pada saat tadi kita di dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan mengganti pesan khotbah yang harus disampaikan. But first I want to share about this dream I had this morning. Tapi pertama-tama saya mau bagikan pada saudara mimpi yang saya uh, alami tadi pagi. Now I am a prophet seer. Saya adalah seorang nabi yang juga pelihat. But I see more in visions in the spirit. Saya lebih uh, banyak melihat penglihatan di dalam roh. Not so much in the night dream. Bukan uh, dalam uh, banyak mimpi di malam hari begitu. The Bible says old men dream dreams young men have visions. <laughs> Kita katakan orang tua itu mendapatkan mimpi, tapi teruna-teruna muda yet itu orang mendapatkan tua. penglihatan. Saya belum orang tua, <laughs> saya belum datok. <laughs> saya tak pernah botak. Tapi ada juga kalanya di mana Tuhan kasih saya mimpi, and many times you can sense when God's visit you in a dream before you sleep. Dan seringkali saudara bisa rasa gitu ya waktu Tuhan mau kasih saudara mimpi sebelum saudara tidur saudara bisa rasa itu artinya mulai terkoneksi di dalam you sleep, roh. Karena di dalam sebelum saudara tidur saudara menabur di dalam roh. Saudara tahu aja rasanya bahwa Tuhan akan melawatmu di dalam mimpimu. So this morning, I mean, I woke up pretty early. And pagi tadi saya bang terbangun pagi. Saya terbangun uh, dari mimpi ini dan saya akan ceritakan mimpinya. Now remember, I, I, shared early today. The last time I was here was during the WPA, the WPA. Uh, tadi saya ceritakan pertama. Uh, saya terakhir saya ada di Indonesia adalah di program WPA. Who was WPA. There for that event? Who was Siapa was yang hadiri program WPA acara long time time WPA? Ago, Dah lama time sekali. Ago. And I was a uh, kecil, you know, masih. I was very kecil then. Oh, masih kecil. But uh, That was the last time I was here in Jakarta and I was telling the Jakarta story to Prophet Joel. Saya ceritakan pada Pak Joel cerita ini I came to the WPA and I felt like God wanted me to stay longer in Jakarta. Uh, saya datang ke acara WPA tapi Tuhan merasa uh, saya rasa kuat Tuhan mau saya tinggal lebih lama di Jakarta. But I did not know anybody. Tapi saya enggak kenal siapapun. But I felt in my spirit I would meet a divine appointment. Tetapi saya merasa di dalam roh saya kuat sekali saya perlu sesuatu. And satu, I satu, had this prayer lagi. or this desire in my heart. Dan saya punya satu kerinduan yang hasrat yang besar di dalam diri saya saya bilang Tuhan The person I meet saya doa begini tuh orang yang saya temui biar dia punya supir punya rumah yang bagus atau bisa nganterin saya kemana mana bisa ngurus saya dan saya berdoa supaya ada gereja di mana saya bisa berkati di sana dan mereka juga bisa Dan di satu makan siang di acara WPA and i remember there were some talks wearing batik Uh, dan saya ingat ada beberapa bapak-bapak tua di dalam pakai baju batik. Them, saya mulai bicara dengan mereka. And one of them I really with. Dan salah satunya saya mulai sangat uh, apa nyambung banget gitu sama dia. At that time I could speak, uh, you know, bahasa very terus. Waktu itu saya bisa baca bisa bahasa Belarus. Bahas, bah, bicara lebih dalam bahasa terus, Indonesia lancar. Ya, lebih lancar. Yeah, yeah, lebih lancar. And so as I talked with this gentleman, Dan waktu saya bicara dengan Bapak ini, all of a sudden he says you can come and stay at my house. Tiba-tiba dia bilang kamu boleh datang menginap di rumah saya. He said that I have a driver? Dia bilang begini saya punya supir? I have an extra room. Saya punya kamar tamu. And he shares with me that he is part of the full gospel businessmen's fellowship. Dan dia ceritakan pada saya bahwa dia adalah bagian dari uh, bisnis uh, 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 apa namanya IGF ya. Anybody here of that organization? Pasak Perse perksekutuan bisnis. He said, stay with me. Dia dia undang saya menginap di rumahnya. So Saya bilang amin, saya pikir nih jawaban doa saya. So he lives in Bekasi. Dia tinggal di Bekasi. And so I go to his house. Jadi saya ke rumahnya. Big beautiful home. Rumah yang besar dan bagus. And his wonderful. Keluarganya sangat baik. And we become like a keluarga. Kami jadi seperti keluarga. Me well. Mereka urus saya sangat baik. Me, me. Mereka berkati saya, mereka urus And makan I saya. Dan saya melayani di gereja di mana lebih dari seratus orang. And we had waktu. Kami menikmati waktu bersama. Now, Bapak ini punya usaha. He makes home studios for home dia membuat the home, theaters, home usahanya adalah membuat uh, home theater di rumah-rumah. So he's doing well Jadi secara keuangan dia cukup berhasil. photos Dan dia tunjukkan kepada saya rumah-rumah mana saja yang sudah dia bikin I home not to them for maybe 10 years. Saya belum ketemu 10 uh, tahun mungkin tidak bicara lagi dengan I'm mereka. Saya ceritakan kisah ini kepada saudara. Karena tadi pagi saya bangun dari mimpi. And that gentleman was in my dream. Dan bapak itu ada di mimpi saya. And we were in a circle. There was me and maybe seven or eight other people. Kami dalam satu lingkaran ada saya dan mungkin ada sekitar tujuh delapan orang lain lagi. And this gentleman who represents the datok. Dan bapak itu yang tadi yang mewakili para penatua. He began to give out checks. Dia. Checks. Dia kasih cek. Dia mulai bagikan cek. He began to give out checks to people. Dia kasih dia bagikan cek kepada orang-orang di situ. And he began to give out these checks. Dia mulai bagikan cek-cek ini. But when he turned to somebody in the middle, waktu dia sampai ke orang yang di tengah, he rebuked them very harshly. Dihardik orang itu dengan sangat And keras. And he said, "I'm not going to give you a check." Dia bilang, "Saya tidak akan kasih kamu cek." Now, To me, this prophetically represents nah, buat saya ini secara profetik mewakili. Number one, yang pertama. God is giving you checks. Tuhan memberi kepada saudara cek Let me try this side. Saya coba sebelah God sini. Is you Tuhan memberimu cek this represents financial provision. Ini berbicara tentang persediaan penyediaan secara keuangan. However, Namun, not everybody will receive the of God. Enggak semua orang akan terima berkat Tuhan. Some will a Sebagian orang akan justru menerima hardikan. So this the blessing of God, but also a Jadi ini berbicara tentang berkat Tuhan, tetapi juga ada warning peringatan. I, I know about you, but I want to receive from God. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kalau saya, saya pribadi, saya mau terima berkat dari Tuhan. Saya mau kepenuhan. Amin. I want the fullness of the Spirit. Saya mau kepenuhan Roh. So number one, this represents God's provision. Jadi yang pertama ini mewakili bicara tentang penyediaan dari and Tuhan. And I believe that's a prophetic vision for you in this room today. Dan saya percaya ini merupakan satu penglihatan profetik buat saudara God di ruangan ini. God is out checks and blessings. Tuhan sedang membagikan cek dan berkat. But not everybody will receive it. Tapi nggak semua orang akan terima itu. But I pray that you will. Tapi saya berdoa saudara terima. I said, I pray that you will. Saya berdoa supaya saudara akan terima. And nothing will stop the glory of God. Dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan kemuliaan Tuhan. Now the second thing this dream represents to me, uh, hal kedua, makna kedua dari mimpi saya ini. Di lingkaran itu ada sekitar 7 sampai 8 orang. one Cuma satu orang aja yang dihardik, ditegur dan tidak menerima cek. To me this can also represent maybe one area Of our lives that is not finished yet. Ini buat saya, ini juga berbicara tentang satu area, mungkin satu aspek dalam hidup kita yang belum. Selesai urusannya. Is is good, Tuhan berkata bahwa 90% dari seluruh kehidupanmu itu baik bagus but 10 I'm still on. Tetapi masih ada 10% lagi yang masih ku kerjakan you Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara but I want the in Jesus Tapi saya mau kepenuhan di dalam Tuhan Yesus I want to the glory Saya of God. mau semuanya terima, ke, ke, semua aspek menerima kemuliaan Tuhan Jadi so jadi saya percaya Tuhan sedang persiapkan kita. Dia sedang persiapkan Saudara. Apakah sudah siap terima kepenuhan? Saya percaya di dua bulan ke depan, Akan ada penyediaan keuangan yang dahsyat. Boleh saya bernubuat pada Saudara? Boleh saya bernubuat pada Saudara. of Ada yang disebut namanya malaikat tuaian. And there's many types of angels. Ada banyak jenis malaikat, there's angels of finance. ada banyak jenis malaikat. Ada banyak jenis malaikat keuangan, Angels of finance. malaikat kesembuhan. Angels of miracles. Malaikat mujizat. There's angels of harvest. ada malaikat mujizat. ada of healing. malaikat ada banyak jenis uh, malaikat keusiaan, There's jenis malaikat ada banyak jenis malaikat ada malaikat ada banyak jenis banyak jenis malaikat Bukan seperti On Cupid yang, Day. yang bayi gitu bentuknya ya. Many different types of angels. Yang di uh, kartu Valentine biasanya ada di gambarnya Cupid, bukan seperti itu, tapi ada begitu banyak jenis malaikat. And I've taught three hours extensively on angelology. You could see it on YouTube. Saudara bisa lihat di YouTube saya, saya mengajar di situ tiga jam tentang uh, malaikat. But you see there are financial angels. Ada malaikat keuangan. There are harvest angels. Ada malaikat tuayan. You see when Jesus begins to share about the end times harvest. Pada saat Tuhan Yesus mulai berbicara tentang tuayan akhir zaman, he's talking about the harvest of souls. Dia bicara tentang tuayan jiwa. He talks about the wheat. Tentang gandum. The angels collect and gather the wheat. Bahwa malaikat-malaikat kumpulin gandum itu. The wheat stands for people, of course. Gandum ini tentu bicara tentang oh, uh, manusia. But also symbolically, the wheat stands for money. Tetapi secara simbolis, gandum juga bicara tentang uang. The wheat stands for financial harvest. Uh, gandum bicara tentang tuayan keuangan. Whenever there is an anointing, there are angels associated with it. Di mana ada urapan, di situ pasti ada malaikat yang uh, ter terhubung dengan itu. Angels carry the anointing. Karena malaikat yang membawa urapan. And they also ride the anointing. Dan mereka juga mengendarai urapan itu. So, when an anointing comes in the room, Jadi waktu itu masuk ke dalam satu ruangan, angels begin to manifest with that anointing. Maka malaikat pun juga akan termanifestasi bersama dengan urapan itu. Are you hearing itu. me so far? Saudara ikuti saya. Amen. Amen. Are you hearing me? Saudara dengar? So there's angels of harvest. Jadi ada malaikat tuaian. A financial harvest. Uh, malaikat tuaian keuangan. And I believe in the next two months. Dan saya percaya di dua bulan gonna ke depan. We're going to see an increase. Kita akan melihat pertambahan. Of these angels at work. Uh, peningkatan akan kerjanya dari malaikat ini sedang bekerja. If you believe it, say so amen. Percaya katakan amin. Now, I want to talk about what I believe is going to happen in the next two months. Saya mau bicara tentang apa yang saya percaya akan terjadi di dua bulan ke depan. I already shared this when I was in Singapore. Saya sudah sampaikan ini waktu saya di Singapura. But every year, tapi, the Lord gives me a prophetic word for the year. Tapi setiap tahun Tuhan memberi saya kata-kata uh, kata -kata nubuatan untuk tahun tersebut. Now, if you follow me, you know that we follow the Hebrew calendar. Kalau saudara ikuti saya gitu ya, pasti sudah tahu bahwa kita mengikuti kalendernya Ibu Yahudi. Karena Tuhan bergerak di dalam waktu dan musim dan masanya. Dan disebut sebagai perjamuannya Tuhan. Atau waktu Tuhan yang waktu yang Tuhan tetapkan. Siapa yang berulang tahun? Siapa yang mengalami ulang tahun pernikahan? If somebody forgot about your birthday? Kalau ada orang lupa sama ulang tahun saudara? How would you feel? Rasanya saudara gimana? You'd feel sad. Sedih kan? Maybe a little mad. Mungkin agak geram gitu. You wanna hate them. Mau mau mukul rasanya. You wanna act in the flesh. <laughs> mau bertindak dalam kedagingan. Hallelujah. You're really quiet today. That means you're guilty. Artinya saudara bersalah. But you see God's holidays Tapi saudara tahu bahwa hari-hari liburnya hari-hari rayanya Tuhan itu disebut sebagai Uh, tujuh jamuannya These Tuhan. Are days to Jesus. Tujuh hari rayanya Tuhan. Ini adalah hari-hari penting buat in Tuhan Yesus. In fact, even Jesus himself celebrated them in the New Testament. Bahkan di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sendiri ikut merayakan hari-hari raya itu. Because Jesus was a Jewish man. Karena Yesus adalah seorang Yahudi. And this is not just a type and shadow, but it is a realm. Karena ini bukan cuma sekedar pertukaran bayang, tetapi ini juga satu kenyataan. Amin. Amin. So in the next two months, jadi selama kedua bulan ke depan, Segala sesuatu akan berubah. Because we're stepping Karena kita sedang memasuki akan masuki Rosh Hashanah. Saya rasa mereka nggak siap nih untuk ini. Kayaknya saudara nggak siap ya. Rosh Hashanah means the head of the year. Rosh Hashanah artinya Kepala dari tahun itu. Are you the big head? Saudara kepala besar? Or are you, or you the big punggung? <laughs> atau belaka atau punggung yang besar? The head of the year means the new year. Kepala tahun itu artinya tahun yang baru. So Rosh Hashanah and the Yom Kippur, the Holy of Holies, it is just around the corner. Jadi sudah dekat nih Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Whenever it's the new year, Setiap kali akan tahun baru, there's new blessings. Ada berkat baru. New gifts. Karunia pemberian baru. Like it is Prophet Christine's birthday. Seperti uh, Ibu Kristi ulang tahun Bu Kristin. Ya akan mendapatkan banyak ulah hadiah. Happy birthday, hallelujah. Sama ulang tahun Bu Kristin. Like it's Indonesia's birthday today. Yeah, seperti ulang tahun kemerdekaan so Indonesia. So you hari ini. are gonna receive many gifts. Jadi saudara semua juga sebagai orang Indonesia so mendapatkan banyak hadiah. Hallelujah. The scholars believe Rosh Hashanah is when all creation was created. Orang ahli-ahli uh, kita berkata, percaya bahwa Rosasana adalah te te waktu terjadinya penciptaan. In the beginning, pencipaan. God said. Di awal mulanya Tuhan berkata, berfirman. That moment is in one and a half months time. Momen itu adalah waktunya sebetulnya satu setengah bulan. The head of the year. Kepala tahun. The new year. Tahun baru. Are you following me? Saudara mengerti? In the next two months, di dua bulan ke depan, everything is going to change. Sesuatu akan berubah. And I am here sent by God dan saya ada di as Tuhan, a prophet of the Lord sebagai, uh, Nabi to Tuhan, prophesy to you and to prepare God's people. Untuk dan persiapkan umat Get Tuhan. ready for greater glory. Untuk yang lebih Get besar. ready for a new year. Untuk tahun yang baru. Get ready for new blessings. Get ready for new yang baru. breakthroughs untuk yang baru. in the name of Jesus. Yes. If you believe it, say amen. Percaya, katakan amin. Now I believe 2024. Saya percaya tahun 2024. It's going to be a year of glory. Akan merupakan tahun kemuliaan. Someone say glory. Glory.

Who is this king of glory? The Lord strong and mighty in battle. Who can ascend the hill of the Lord? He who has clean hands and a pure heart. Are, Are you ready, ready to ascend in 2024? Are you ready to open up the gates and doors? Hallelujah! I prophesy the gates and doors of Indonesia will be opened to the, the glory of God. 2024 will be a year of greater glory. If you believe in Shah Hallelujah. Now, what is glory in Hebrew? It is Kavod. I want to say Kavod. Now kavod means glory. Kavod itu artinya kemuliaan. But glory also means wealth. Tetapi kemuliaan juga berarti kekayaan. The more wealthy you are, the more wealthy you are. Semakin kayanya saudara. The more glory is on your life. Semakin mulianya ada dalam kedalam ada kemuliaan also dalam firman saudara. Kavod juga artinya pasukan. So your army, jadi semakin besar pasukan saudara, the your glory. Maka semakin besar kemuliaanmu. God is in 2024, Tuhan sedang berkata tahun 2024, get Bersiaplah untuk kemuliaan yang lebih besar. Wealth, Kekayaan yang lebih besar. Greater army. Pasukan yang lebih besar. If you believe it, say hallelujah. So percaya katakan haleluya. Namun hanya mereka yang bersih tangan dan pemurni hatinya akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi I believe everything Saya percaya sesuatu yang segala sesuatu yang telah terjadi tahun 2020, 2020 2021, 22, 22 23 tahun it 2023 Itu semua merupakan persiapan untuk tahun 2024 Saudara siap Some of you may be asking me Pastor Ben Prophet Ben Mungkin sebagian dari saudara Why are tanya you sama talking Kenapa udah ngomong tahun 2024 padahal kita It's di 2023 go 23, masih ada empat setengah bulan ini akan berlalu sangat cepat and saudara. because we are people of prayer, Dan karena kita ini adalah orang-orang yang berdoa. We are the head and not the tail. Now, of course, 24 is double of 12. 12 double. is the number of government and kingdom. It is an apostolic number. 2024 is double 12. Are you ready for double kingdom, double apostolic, double, kingdom, double government? Are you ready for double takeover? Hallelujah. There were 12 disciples. 12, murid, 12 apostles. 12 rasul, 12, 24 elders around the throne of God. 24 tua -tua di sekeliling Tata Tuhan. Come on, somebody. Mari, saudara. Every day hour of the day setiap jam, hari, setiap you harinya, will be blessed. Saudara akan diberkati, 24 hours of every day jam harinya, you will be blessed. Saudara akan diberkati, it's going to be a 2024 20, year ini akan menjadi tahun 2020. where you are blessed every hour of the 24 hour day. If you receive it say amen. Hari, saudara, So the Lord is preparing me because He always gives me downloads to prophesy and release before the year happens. And this is maybe my second time I've shared this publicly ever. Dan ini mungkin kedua kalinya saya bagikan ini secara umum. So consider yourself blessed. Jadi anggaplah diri saudara amat diberkati saudara. Amin. That means you as a prophetic people you are able to hear this word. Artinya saudara sebagai umat profetik itu bisa sanggup menerima Do you receive mendapat it? menangkap perkataan nu no profetik ini. Sudah terima? Now in the Hebrew calendar we're stepping at the 5784. 5784 ini tahun kalender Yahudi itu 5784. And the Lord said it's going be some 84. Mazmur 84 kata Tuhan. In this year it's going be a some 84 year. Uh, tahun ini akan menjadi tahun Mazmur 84. Now Selama satu setengah bulan ke depan kita akan masuki tahun 5784. So before the new year begins, Jadi sebelum tahun baru mulai. God is going to close some doors. Tuhan akan menutup beberapa pintu. I'm prophesying right now. Saya nubuatkan sekarang. In the next one and a half months, two months. Di satu setengah sampai dua bulan ke depan. There's going to be a lot of things happening. Akan ada banyak hal terjadi. A lot of shaking. Ada banyak goncangan. Storms, hurricanes, earthquakes. Uh, gempa bumi, angin topan, badai. There's going to be a lot of things happening. Akan ada begitu banyak hal terjadi. But it's because we're stepping into the new Hebrew year. Tetapi itu karena kita sedang akan memasuki tahun Ibrani yang baru. Before God starts something new, he has to finish the old thing. Sebelum Tuhan memulai sesuatu yang baru, dia harus selesaikan dulu yang lama. Some old assignments are being completed. Uh, beberapa penugasan-penugasan lama itu sedang diselesaikan. Some are being left behind. Beberapa pertemanan akan ditinggalkan. God is the door to your past. Tuhan sedang menutup pintu terhadap masa lalumu. It's because you're stepping into a new beginning. Kenapa? Karena Saudara sedang memalangkannya masuk yang a new baru. Awal yang baru kemuliaan yang baru. If you receive it say hallelujah. Saudara terima katakan hallelujah. So many things are going to take place in the next two months. Banyak hal akan terjadi di dua bulan ke depan. But financial breakthrough. Terobosan keuangan. Is one of them. Salah satunya. Amen. Just like I received a dream this morning. Seperti saya terima mimpi dari Tuhan tadi pagi. I believe God is passing out checks. Saya percaya Tuhan sedang memberikan kepada kita cek. To people check. in this room. Bagikan cek kepada orang-orang di tempat ini. Do you receive it now? Saudara terima? Katakan saya terima. Now Saya percaya tahun 5784. Akan menjadi tahun Mazmur 84. 84 Now Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. 7 Amen, praise God. Now let's just read uh, verse 5 to Dari ayat 5 sampai ke tujuh, dalam bahasa Blessed are those whose strength is in you whose heart is set on pilgrimage. Remember that's the word aliyah. Going ingat, back. kata aliyah to tadi ziarah kembali ke Israel dalam bahasa Indonesia ayat empat ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang um, maaf fun. saudara ayat uh, 5 dalam bahasa Indonesia berbahagialah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau As yang berhasrat they, mengadakan ziarah As they pasture the valley of Baca, they make it a place of springs. Even the autumn rain covers it with pools. Apabila melintasi lembah Baca, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. They go from strength to strength until each appears before God in Zion. Ayat tujuh mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion.

That is a place where you shed tears of sorrow. Di situ adalah tempat di mana saudara menangis saudara karena menderita. The valley of Baca is a place of suffering. Lembah Baca itu adalah tempat penderitaan, kesusahan. It is a place where you are going through and you cry tears of pain. Di situ adalah tempat di mana saudara melewatinya dan kalau saudara melewatinya dengan tangisan karena sakit.

strength to strength. Dan saudara akan memiliki kekuatan demi kekuatan. And you will appear before God in Zion. Dan saudara akan nampak di hadapan Tuhan di If you Bukision. receive it, say amen. Saudara terima kata amen. Now, I want to talk to you about five things. Nah, saya mau bicara lima hal pada saudara. That's going to happen in the next two months. Yang akan terjadi di dua bulan ke depan. Number one. Yang pertama. There's going to be an increase of the presence of God. Akan ada peningkatan hadirat Tuhan. You're going to be so aware of his presence. Saudara akan menjadi begitu sadar akan hadirat Tuhan. You're going to want to go away and be alone with Jesus. Saudara cuma ingin berduaan saja sama Yesus. God is going to prepare you in the spirit of prayer. Tuhan akan mempersiapkanmu di dalam roh doa. Because it's going to be a new Hebrew year soon. Karena akan kita masuki tahun baru Ibrani yang segera-segera. Are you ready for that? Saudara siap? Number two. Yang kedua. The second thing that's going to happen is there's going to be new visions and new dreams. The Lord is going to begin to speak to you very loud and clear. Some of you are in a big transition right now. Sebagian dari saudara mengalami transisi besar saat ini. Who am I talking to right now? Siapa yang saya, you yang saya need masukkan. to make some big decisions. Saudara perlu mengambil satu keputusan besar. Do I do this? Do I not? Saya lakukan ini atau do I tidak? Do I go forward? Do I stay back? Ataukah saya maju atau saya Should I buy butuh? this? Should I not? Haruskah saya beli atau jangan? There's some big decisions that need to be made. Ada keputusan besar yang harus saudara ambil. But ambil. in the next two months, di dua bulan ke depan, God is going to give you the answer. Tuhan akan memberimu jawaban God is going to give you the solution. Tuhan akan memberimu solusi. That akan ada urapan pemecah di dalam atas hidupmu. in this transition. Dan di dalam transisi ini. Tuhan akan memberiMu damai sejahtera. Semua say hallelujah. Haleluya. So, number one, yang pertama, there's going to be an increase of His presence. Akan ada peningkatan di dalam hadirat Tuhan. And the spirit of prayer is going to come over you. Dan roh doa itu akan turun atas saudara. Number two, yang kedua, God is going to begin to speak to you in dreams and visions. New dreams and new visions. Are you ready to receive the word of the Siap Lord? Untuk terima firman Tuhan. If that's you, say amen. Amen. Number three, yang ketiga, there's going to be open doors and open opportunities. Akan ada kesempatan-kesempatan dan pintu-pintu yang terbuka. There's going to be new contracts. Akan ada kontrak-kontrak baru. New deals. Kesepakatan-kesepakatan uh, baru. New partnerships, new friendships. Perkawinan yang baru, persahabatan yang baru. God is going to begin baru. to connect you with new people. Tuhan akan mulai menghubungkan saudara dengan orang-orang baru. Because whenever you meet somebody, karena setiap kali saudara perlu seseorang, they represent a door to the future. Itu artinya sudah mereka mewakili pintu yang baru akan masa depan. Me connecting with Prophet Joel. Saya terkoneksi dengan Prophet Joel. He is a door here in Indonesia. Beliau adalah pintu di sini di Indonesia. Someone say amen. Katakan amin. God is going to open up some doors and opportunities for you. Tuhan akan bukakan beberapa pintu-pintu dan kesempatan buat saudara di dua bulan ke depan. I don't think they hear me. Saya rasa saudara nggak dengar saya nih. I don't think they hear me, Lucy. God is opening the heavens for you in Tuhan Jesus' name. Hallelujah. And even as God opens up doors and opportunities, there are some doors that God is closing. Amen. Amen. He's closing some toxic relationships. Dia tutup setiap hubungan-hubungan yang toksik, yang beracun. He's closing the door to low-level chickens. Dia tutup pintu buat orang-orang yang pengecut-pengecut tingkatan rendahan gitu, saudara. I don't want to hang around chickens. Saya nggak mau kumpul sama ayam-ayam. I want to fly with eagles. Saya mau terbang tinggi bersama Hallelujah. Raja Wali. Too many chickens. Terlalu banyak ayam. Pak 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 pak. Pok, 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 pok. And all they do is complain on the ground. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh dengan matuk-matuk ke tanah. But eagles soar high. Tapi raja wali itu terbang tinggi. Because they are above the cloud. Karena raja wali itu terbangnya mengatasi langit. They're above the mengatasi warfare. Awan mengatasi peperangan. God is going to close some doors for you. Tuhan akan tutup beberapa pintu bagimu. Oh, I don't think you hear me today. Saya rasa saudara nggak dengar ya. Jesus is closing the door to Jezebel. Tuhan menutup pintu terhadap Jezebel. That Jezebel's spirit is going to be destroyed. Roh itu akan dihancurkan. And even as the man of God prophesied today, Dan bahkan saat saya bernubuat, the bahkan dragon bernubuat over Indonesia bahwa bahwa is destroyed. Indonesia itu Somebody minasakan. shout, hallelujah. Number four, the fourth thing that's going to happen in the next two months. Hal keempat yang akan terjadi di dua bulan is there's going to be an increase of financial favor. Akan terjadi peningkatan di dalam perkenanan secara keuangan. Now remember when I did the zoom with Prophet Joel. Yang saya lakukan terhadap Pro Prophet Joel di zoom I started about 5783. Uh, saya berbicara tentang 5783. And 3 in the Hebrew it means gimel. Dan angka 3 dalam bahasa Ibrani artinya gimel. And gimel means camel. Artinya kam uh, kamel atau unta. What does the untak stand for? Unta itu artinya apa? The unta stands for wealth. Ah, unta itu bicara tentang kekayaan. Because the camels bring the wealth of the nations. Karena unta itu yang membawa menggotong uh, kekayaan dunia. So we are one and a half months away to ending 5783. Nah, kita ini satu setengah bulan lagi akan mengakhiri tahun 5783. So in the next two months. Dua bulan ke depan. There's going to be an abundance of camels. Akan ada kelimpahan unta -unta berdatangan. Because whenever God finishes something, Karena kapanpun Tuhan akan selesaikan He sesuatu, always finishes it better than when He starts it. Tuhan akan selesaikan jauh lebih baik daripada the Bible waktu says He saves the best. For last. So, disimpan. in the next two months, the best breakthroughs, terobosan, terobosan terbaik, the best miracles, mujizat, mujizat terbaik, the best financial favor, perkenanan, perkenanan keuangan terbaik, the best glory encounters perjumpaan, perjumpaan dan are safe for you in the next two months. If, if you, you receive a shall hallelujah. Suara terima, suara hari, suara how the fifth thing that god's going to do for you hal yang kelima yang akan tuhan kerjakan buat saudara number 1 yang pertama is the increase of his presence paling akan hadirat tuhan and prayer dan doa number 2 kedua god will speak to you in dreams and visions tuhan akan bicara pada saudara dalam penglihatan dan mimpi number 3 ketiga God is opening up new doors and opportunities for you. In In the the next two months, Are you hearing me? Do you believe? I don't know about you, but I want to cross over tapi saya mau into 5784, Masuk ke tahun 5784, which is Psalm 84. 84. I will appear before God saya in akan Zion. Tampil di hadapan Tuhan di Bukit I'm not going to stay in the valley of Baca. Saya tidak akan tinggal di Lembah Baca. I'm going to leave the place of suffering. Saya akan tinggalkan tempat I'm peneritan. leaving the valley of tears. Saya meninggalkan tempat and air mata. I will go from strength to strength. <laughs> Dari satu pada berikutnya. Tuhan di hadapan Tuhan dua bulan lagi, saudara. Dan dengan perjumpaan tersebut. Amin. The fourth thing I Hal yang keempat yang tadi saya Adalah urapan gemel. Anointing. There will be a great abundance of camels in the next one and a half months. Are you ready to receive the checks? And number five, there's going to be new anointings and mantles. Akan ada urapan baru dan juga jubah-jubah baru. Now, a mantle in the physical is a baju. Ya, jubah dalam secara itu baju ya, jubah. You're going to have new baju. Saudara punya baju-baju baru. Are you ready to go shopping? <laughs> yeah. You take me. Amen. Are you ready to go shopping? Sudah siap berbelanja. Are you ready for new robes? Saudara siap untuk jubah-jubah baru. New mantles. Jubah-jubah baru, saudara. New anointings. Urapan-urapan baru. Because the anointing is like a garment. Karena urapan itu seperti pakaian. The spirit of God wears you and hugs you. Di mana roh Tuhan itu melingkupi saudara, memeluk saudara. saat urapan Tuhan itu ada atas saudara, it like itu seperti rupanya seperti selimut yang tebal. In the next and months, di satu setengah bulan ke depan, God is you with a new Tuhan akan mengurapimu dengan jubah yang There's baru. Be new of of prayer, of akan ada urapan-urapan yang baru. Finances, akan doa, All of you going to Dubai, Israel, get ready for new mantles. Yang akan ke Dubai ini sungguh nyata, siap-siap untuk jubah baru. You be here today, get ready for new mantles. Saudara yang ada datang ke sini, siap-siap untuk jubah baru. Somebody shout hallelujah. Sorak hallelujah. Because these mantles are like impartations. Karena jubah ini bersama seperti impartasi. Now you might look at me and say I'm a young person. Mungkin saudara lihat saya saya ini anak muda. Tapi saya sudah melayani di 57 negara. Has anybody else been to that many places? Pernah sudah bepergian ke 57 negara sebanyak itu? 57 negara. 57 negara loh saudara. Dan waktu saya melayani di negara-negara tersebut saya bertujempuh berjumpa dengan jenderal-jenderal terhebat dari negara-negara itu. I met with some Dan sebagian dari jenderal-jenderal itu masih hidup sekarang. Saya telah berkhotbah di beberapa gereja-gereja terbesar di muka bumi. In Uganda biggest church. gereja gereja terbesar di Uganda. Di <laughs> Pakistan. Saya telah berbicara di beberapa mimbar-mimbar terbesar. Tetapi ada sesuatu yang unik tentang Jubah yaitu impartasi. today. Saya to percaya saya ada di sini hari ini. Untuk melepaskan impartasi kepada saudara. Because there's something Karena ada sesuatu yang saya bawa. Untuk alam Pasifik. Now the Pacific Ring of Fire uh, api, uh, api is really from Mexico, L.A., Alaska. Mexico, L.A., Alaska. Now Russia, Rusia, Tokyo, Tokyo, Korea, Korea. Indo even Indonesia. Dan Indonesia Itu termasuk di dalam and even Hawaii. Api. Dan Hawaii. Now, I do a lot of ministry in the ring of fire. Saya banyak melakukan pelayanan di area-area cincin api Pasifik. This is where the greatest volcanoes take place. Karena di daerah cincin api Pasifik itu adalah Daerah-daerah di -daerah mana ada gunung-gunung gunung berapi ocean, yang besar-besar. Karena di uh, Samudra Pasifik itu ada pergerakan lapisan tektonik. So itu sebabnya disebut sebagai Pacific Rim. Or say the Ring of Fire. Atau orang sebut sebagai cincin api. You are a part of the Ring of Fire. Indonesia adalah bagian dari Ring of Fire. Amen. Amen. I'm this with you Saya bagikan ini pada saudara. Because even this Saturday morning karena Mas bahkan di hari Minggu pagi ini doing a live virtual event. Saya melakukan satu event virtual secara langsung over Bernubuat atas Ring of Fire, cincin api. Dengan Dr. Heidi Baker. Bill Johnson. Bill Johnson. Evangelist Tim Hall from Australia. Uh, penginjil Tim Hall dari Australia. Catherine Renolo from Australia. Catherine dari Australia. Georgian Banov Chris Gore Australia Bethel Church. Chris Gorf dari gereja Bethel. And we're going to minister and prophesy over the Ring of Fire. Dan kami akan melayani bersama-sama dan bernubuat atas. And that's going to be Ring early this Saturday morning. Itu hari Sabtu pagi ya. And you are a part of the Ring of Fire. Saudara adalah bagian dari cincin api Pasifik. Why am I sharing this? Kenapa saya bagikan ini? There's a new anointing coming over you. Ada urapan yang baru turun There's atas saudara. There's a new impartation coming over you. Ada impartasi yang baru turun atas God saudara. And God is saying. Dan Tuhan berkata. Before you step into 5784. Sebelum saudara memasuki tahun 5784. In the next one and a half months. Satu setengah bulan lagi. There's going to be an acceleration of these five things. Akan ada percepatan, akselerasi dari lima hal yang tadi saya sampaikan. When the Israelites left Egypt, pada saat bangsa Israel meninggalkan Mesir, the Bible says they were not empty-handed. Alkitab katakan mereka tidak pergi dengan tangan kosong. They left the old with seven bags. Mereka semua pergi membawa tujuh tas. Actually, they also left with gold and silver. Mereka pergi membawa emas dan perak and with baru baju baju. Baju baru. Amen. Amen. And it wasn't some cheap baju. Dan bajunya bukan baju murahan. It was the best batik of Indonesia. Tapi batik terbaik Someone say, di Indonesia. Amen. When you are leaving Egypt. Waktu saudara tinggalkan Mesir. 5783. Saya itu tahun 5783. You will not leave empty-handed. Saudara tidak akan pergi dengan tangan kosong. You will step into the new. Saudara akan melangkah kepada hal yang baru. Dengan tujuh tas yang berkelimpahan. If you believe Saudara percaya katakan amin. Saudara akan menyeberang. the Dan masuki yang baru. Di dalam nama Yesus. Ada begitu banyak hal lagi yang Tuhan sudah berikan pada saya. Dan dia akan kasih sama saya, But that's it for today. tapi untuk hari ini sekian. Are you ready? Siap. Are you ready? Saudara siap. The next two months. Dua bulan ke depan, everything will change. Akan I'm prophesying over you right now. Saya atas I'm prophesying over Indonesia, Indonesia right now. I'm prophesying over Prophet Joel and Christine right now. Saya atas everything Joel in your life will change in the dalam next two months. Bulan if depan. you believe it. Shahaleluyah. Shahaleluyah. Hallelujah. 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 I want everybody to stand. Mari kita semua bangkit berdiri. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Did you receive this word tonight? Saudara terima firman ini? Nobody Tari. received the word. Gak ada yang terima firmannya ya? Saya. Now you have to know this. Saudara harus tahu ini. I'm known as a times and seasons prophet. Saya ini dikenal sebagai nabi akan masa dan waktunya. Many people follow me because of the word of the Lord for times and seasons. Banyak orang mengikuti saya oleh karena perkataan dari dari Tuhan itu buat saya itu sesuai dengan waktu dan masanya. When you come into alignment. Waktu Saudara sampai di apa sejajar gitu dengan Tuhan. With heaven. Dengan surga.

into 2024, who is this King of glory? The Lord, strong and mighty. Lift up your heads, your ancient gates, and your ancient doors. There's going to be a lifting up, and a greater glory is going to come. A greater glory is coming. The glory of God is going to manifest.